warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di channel Dika Pratama. Oke teman-teman, kali ini aku mau mengajak kalian untuk belajar bersama-sama mengenai bahasa Mandarin. Yuk ikutin terus bagaimana cara belajarnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa tekan tombol merahnya supaya kalian bisa update video-video terbaru saya. Oke, let's go. Check it out. Hen duo ren bu guai le. Artinya banyak orang tidak bahagia. Hen xi mei yi tian. Artinya bersyukur setiap hari. Wo shui xi zheng wei le. Artinya saya belajar menjadi. Ting yin ye, artinya mendengar musik. Ta seng ti yi tian, artinya suara gedein sedikit. Xiao seng yi tian, artinya suara kecilin sedikit. Xiang wan bu yao, artinya jangan sampai. Xiao huai xi jing, artinya melakukan kejahatan. Hen wei xian, artinya sangat berbahaya. Xiang wan pe sui tao, artinya jangan sampai kepeleset. Zhou lu de si hao, artinya di saat berjalan. Bu yao wan so ji, artinya tidak boleh main HP. Hen bu jo, artinya sangat lumayan atau baik atau bisa bagus dan lain sebagainya. Bu si wo de jo, artinya bukan salahku. Jo kai, artinya minggir atau bisa disebut kurang sopan. Zheng wei le beng yao si, artinya menjadi temanmu adalah. Wo de suan zi, artinya pilihanku. Bao ju ju, artinya lari keluar. Zi de hen bao, artinya makan sangat kenyang. Bao ji lai, artinya dibungkus. Zuo tian seng xia de zai, artinya sisa sayur kemarin. Ba ta liu xi lai, artinya sisakan atau tinggalkan. Na lai teng zao zan, artinya ambil jadikan sarapan. Yao xian zi fan, artinya harus makan nasi dulu. Zai zi yao, artinya baru minum atau makan obat. Yao zhen xia zi ma, artinya apakah sudah ditelan. Xia yi tian, artinya hari turun hujan. Jumeng yao ju yi an jian, artinya keluar harus perhatikan keamanan. Jolu yao shao xin, artinya berjalan harus hati-hati. Zheng geng zi zhong yao de, artinya kesehatan paling penting. Tu zi ji shen di, artinya untuk badan sendiri. Hao hao yi tian, hao hao yi tian, artinya harus sedikit baik. Yi ge ren zai guo wai, yi ge ren zai guo wai, artinya di luar negeri sendirian. Senti pu su fu, artinya tidak enak badan.
Yomeyoren cetau artinya juga tidak orang tahu, atau ada orang tahu tidak. Buyao wangji weja artinya jangan lupa pulang ke rumah. Mama cai teni artinya mama sedang menunggumu. Ting tau lemah artinya dengar atau tidak. Yao ce tuo yi tian zai artinya harus makan sedikit banyak sayur. Tui shen ti hen hao artinya sangat bagus untuk badan. Yao ting mama te hua artinya harus dengar kata mama. Zheng wei le peng yao si artinya menjadi temanmu adalah wo de xuan zi artinya pilihanku. Demikian belajar kita kali ini. Semoga info ini bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa untuk selalu stay health dan jaga prokes, dan jangan lupa selalu pakai masker, dan jangan lupa juga untuk selalu cuci tangan. Sekian dulu vlog aku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.